duit bang? Udah gak penting ya? Gak ada on nih. Iya, iya. Coba saya jalan. Bagi duit mana ayo dong. Gak ada duit bang, ini HP saya lebih mahal nih bang, tau gak? Kalah, gua gak butuh HP, gua butuh duit. Gak ada bang, ada di ATM bang. Ambil dulu. Ya udah, gak ada ongkos bang, mau kesana. Jauh bang. Ya, ya udah, itu dua kali naik angkot. Kurang bang, ongkos naik. Usahain. Ya udah, makasih bang ya. Kan goblok. Kenapa bang? Kurang, udah naik sekarang. Oh iya. Oke, ada kalau gua cuma jalan ke sana, nggak ada Steve. Nggak ada Steve, ini nggak menjadi sebuah cerita. Apa yang menarik dari orang yang berjalan di depan panggung seperti ini? Gak ada. Jadi ada motivasi. Jadi di dalam sebuah kreatif itu ada motivasi. Ini konflik ini. Di sini ada motivasi. Ada cara. Dan ada tujuan. Oke? Tujuannya tidak dihambat. ATM-nya tidak dihambat. Tapi caranya yang dihambat. Gitu. Nah, jadi buatlah hal-hal ini, cara kita mencari ide ini menjadi ada konflik. Mungkin ada orang yang lihat, tapi ada juga kok orang yang cuma nangis-nangis, cewek gitu. Cuma nangis-nangis doang, ceritain tentang dia putus sama pacarnya. Ya, tapi viewersnya jutaan gitu. Ya sebutlah di Al-Karim gitu ya. Kenapa dia ngomong doang, tapi viewersnya bisa jutaan. Kita harus ingat, ada konflik di situ. Baik itu secara verbal maupun secara adegan, ada konflik. Jadi di dalam informasi pun keresahan itu konflik batin di dalam informasi untuk melihat sebuah suasana, untuk melihat sebuah traveling, gitu. Itu ada informasi. Itu pun di sini menjadi sebuah cerita. Kecuali itu ada jurnalisme informatif aja gitu. Ya udah, itu hanya informasi yang membuat orang oh gitu. Tapi kalau kita mau membuat sebuah ide dengan tema, kita harus menceritakan kepada orang lain. Ini harus ada sebuah ceritanya. Setelah itu, ini akan menjadi sebuah kopi yang kita terjemahkan, mungkin orang bilang itu naskah, skrip, atau treatment, atau pointers. Gak bisa kita misalkan mau syuting sama teman-teman kita cuma ada di otak kita aja. Terus orang-orang lu di situ. Ini gua ngapain? Gua tahu. Lu tahu. Tapi teman-teman lu yang melakukan itu nggak tahu. Gitu. Kita harus menerjemahkannya ke dalam sebuah copyright supaya semuanya motivasinya sama. Supaya semuanya mendapatkan ide yang sama seperti yang kamu mau bikin. Gitu, oke? Setelah itu, kita masuk kepada production. Yang dibutuhkan adalah apa? Kamera dan mikro. Untuk menerjemahkan apa? Tetap untuk memvisualisasikan. Untuk memvisualisasikan, utamanya apa? Ya dari sini. Semuanya akan mengacu kepada sini. Gitu. Akan mengacu kepada copyright yang kita buat. Dan post production itu adalah apa? Untuk memastikan segala sesuatu. Visualisasi. Ini kan tadi kan mengambil ya. Ini membutuhkan kamera. Nah, kita memastikan kamera yang diambil oleh kamera ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh copyright. Karena itu ada post-production. Entah ditambahin lagu kah, atau gambarnya dipercepat atau diperlambat, gitu. Ini ada di post-pro. Nah, yang pasti intinya harus ada di sini. Harus ada di ide awalnya. Karena ide awal ini yang akan menentukan apakah konten ini akan mau dilihat orang atau akan berhasil atau tidak. Di brainstorming ini jangan takut untuk punya ide, karena ide itu nggak ada yang jelek. Jangan takut untuk diketawain sama teman-teman. Aduh, kayaknya ide gue jelek ini. Kayak gue masuk kasih teman-teman gue. Lu keluarin aja dulu. Misalkan ketika tadi kita jalan, mungkin itu yang menghambat adalah preman yang malakin. Kira-kira apa lagi yang bisa menghambat seseorang di perjalanan untuk mencapai tujuannya? Ada apa lagi? Apa? Jalanan yang rusak. Jalanan yang rusak.
bisa jadi. Apalagi yang kira-kira menghambat orang untuk perjalanan untuk sampai kepada tujuan. Pak, itu tadi masih memungkinkan ya? Belum lanjut dalam. Ya, ini boleh saya taruh. Oh, boleh. Ini menghambat Anda untuk berdiri ya. Oke, kira-kira kalau ada Superman datang gitu, akhirnya membuat macet karena Supermannya turunnya di tengah jalan gitu, misalkan, bisa nggak? Bisa aja. Jalannya lawan angin. Jalannya lawan angin. Jadi dia nggak bisa maju. Jadi berpikirlah seliar mungkin, karena nanti semuanya akan dibatasi oleh. Oh iya. Semuanya akan dibatasi oleh